Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Adul Ramadan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, umur panjang, rezeki lancar, dan usaha sukses selalu. Amin. Oke, seperti biasa, saya kurir. Ini ada pengantaran barang lagi. Ini alat cukur, guys. Ini saya akan antar di salah satu pemilik. Nah, ini sebenarnya ini barang saya antar sekitar 4 hari yang lalu, cuman waktu itu saya tidak bersedia. Tidak bersedia untuk saya antar ini barang karena alamat yang dikasih cukup jauh. Mungkin teman-teman yang di luar tempat tinggal atau di luar daerah yang saya tinggal saat ini mungkin tidak tahu, tapi kalau yang tinggal di kota yang saya tinggal saat ini itu mungkin mereka tahu. Jadi alamat yang akan yang alamat penerima ini waktu saya disuruh untuk antar paketnya sekitar 4 hari yang lalu, itu alamatnya di Naku. Jadi Naku itu jarak dari kota dia lumayan jauh, guys. Jadi kalau di kota ini pantainya, jadi kita ketemu pantai yang di sebelah sana. Medannya karena saya sudah pernah antar sekitar 1 tahun yang lalu di alamat yang sama, tapi namun orang yang berbeda. Itu lumayan sepi, guys. Jadi jalurnya itu sepi, tidak ada rumah-rumah. Yang ada rumah itu dari kota itu sekitar kilau kita otw sekitar jarak 3 kilo. Itu terakhir. Lebih kurang 3 kilo sampai 4 kilo lah. Itu ada keramaian, ada rumah. Terlepas dari itu sunyi, tidak ada orang lagi, guys. Kemudian medannya jalannya rata, cuman ada tikungan-tikungan letter S gitu. Tikungan, banyak tikungannya. Cuman yang jadi bahan pertimbangan saya itu persoalan sepi. Tidak ada orang, saya juga takut. Karena jujur waktu itu sekitar 1 tahun yang lalu saya berani antar itu, waktu itu saya belum tahu. Perkiraan saya mungkin dari kota itu jaraknya sekitar 2-5 kilo. Ternyata tidak ada. Sampai saya kesasar waktu itu. Saya salah belok. Karena saya telepon orangnya, tapi nomornya tidak aktif. Karena harapan saya, mungkin maksud saya, sesampainya di alamat pembeling itu baru saya telepon. Ceritanya begitu, mau prank. Ternyata saya kesasar, guys. Waktu itu saya tidak sampai lagi. Saya tidak sampai di alamat yang dikasih. Mungkin sekitar jarak 2 kilo lagi saya langsung balik karena waktu itu ban saya kempes. Kemudian karena medannya sepi, tidak ada orang, sehingga saya mau tambah angin, tidak ada bengkel di sana, susah. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke sana, berpikir dahulu sebelum ke sana karena persoalan keamanan, guys. Yang pertama tentang keadaan motor kalian. Jika terjadi kempes saya seperti saya itu hari, cari bengkelnya susah. Jadi sama dengan pembeli ini, sebenarnya ini saya disuruh untuk antar di alamat di Tuninaku tadi, hanya saya tolak. Jadi tadi malam orangnya telpon, jadi hari ini akan saya antar di salah satu tempat di dalam kota. Di dalam kota tadi saya sudah telpon, sudah janjian di dalam kota, guys. Mungkin jadi ini dalam kota saya kasih free ongkir. Apalagi orang tersebut baru pertama kali belanja di saya, maka yang pertama itu saya kasih harga sedikit murah, terjangkau. Kemudian ongkir itu saya sering kasih gratis, itu kalau yang pertama-tama. Oke, saya langsung OTW karena saya sudah janjian mau ketemu di salah satu tempat sama pembeli ini. Barangkali beliau sudah menunggu saya di tempat.
di tempat yang sudah kami janji. Oke, baik, saya akan lanjut ya. Nah, nanti kita biar teman-teman di luar Ambon bisa juga tahu tentang keadaan kota di sini, kita akan refer sama-sama. Rambut. Berapa? Ya. Oke, teman, ini barang yang saya antar di salah satu pembeli yang tadi, yang dari yang saya cerita awal tadi. Jadi kami ketemunya di sini, guys. Ini barangnya, alat cukur. Tadi orangnya ada lagi cari uang kembali. Karena ini harganya 120. Kita uang kembali, guys. Jadi dia ada lagi masuk ke dalam. Berbeda, beda seberapa tinggi? Ini nak daripada naik tiga sir lebih baik naik kaki lah. Nah, kalau di nak aku beda seberapa? Nah, itu kan. Tapi satu tahun yang lalu, selama. Kak Boy itu dia katanya tuh hilang ke pelanak di bawah, hilang di bawah itu. Dia punya kelengkapan. Ah, itu rasanya. Nah, kalau alirannya tadi saya cek bagus. Sudah mantap, Pak. Oke, ya mari. Ya. Jadi saatnya untuk saya balik. Ini barangnya. Ini yang kakak ini lagi periksa. Jadi
kemudian sudah dibayar. Jadi untuk pengantaran selesai saya kembali. Siapa tahu